Oke, Utus, di video kali ini saya rencananya menginap di padang rumput Bukit Lenye. Dengan persiapan terbatas, bahkan sangat dadakan, baterai handphone dan konsumsi pun sangat terbatas. Nah, makanya kita rombasinya dulu sabantar babili makan di warung, kon babili minuman di kios. Ibi Rafi, apa yang anak pakai itu? Tabung gas atau helm? Macam-macam saja dengan ini. Ngana terlihat itu helm? Itu helm itu, bukan tabung gas. Iya, tapi rupa helm macam tabung gas begitu macam semua meladak di kaplanya ngana. Biar aja, yang penting pakai helm daripada tidak pakai helm. Oke, guys, kita berangkat. Oke, singkat video, torang so di Salodik ini. Pas jam 10.16 sampai di desa Salodik sini, kondisi ini mati lampu. BP galak. Kon torang semua lanjut lagi. Baru torang mau kasih tinggal desa Salodik, torang sudah dihadapkan dengan danau. Ini danau peluas sekali. Mungkin ini danau perbatasan antara desa Salodik dengan desa Lenye, kampung naga. Ngana ini Rafi, desa Lenye, desa Lenye saja, tak usah lagi bilang kampung naga. Kenapa ngana harus bilang kampung naga? Ngana ini macam ngasih mulai bertanya-tanya lagi. Lantaran apa saya bilang di sini kampung naga? Soalnya DP warga di sini babudidaya buah naga, makanya saya bilang kampung naga. Nggak paham toh? Terserah mu ngana Rafi, lanjut gas yuk. Setelah torong melewati kampung naga, ketrong macam so sampai ini. Jadi kita langsung masuk ini, masuk di area bakemping. DP jalan masuk sebegini, masih alami. Rumput-rumput pun bapece-pece. Soalnya habis disiram hujan kemarin malam, jadi bapece. Sampai-sampai taman itu sudah dikasih turun, tidak bisa bakubonceng soalnya bapece betul. Baru di sini DP angin ebe, apa-apa tahambur-hambur. Jadi taman-taman yang lain itu sebulan memang. Jadi dorang sobat tunggu di sana itu, sobat senter-senter itu. Oke, kita sudah sampai tujuan. Oke, kita sampai di Bukit Lenye. Sampai di kampung tadi, Bang. Pas torang sampai, torang langsung bakasih badiri tenda. Ba masak, baca cerita, ba nyanyi-nyanyi. Semuanya sudah torong nikmati. Tapi saya minta maaf ini, semua kegiatan tadi torong te video akan. Soalnya saya bairit-irit juga baterai HP untuk ba video DP besok pagi. Jadi torong mau istirahat dulu ya. Nah, ini saya so bangun ini, soalnya so pagi tuh. Jadi saya so duluan bangun daripada sampai teman-teman lain. Saya mau cepat-cepat bangun pagi supaya saya mau lihat matahari terbit. Tanya kita. Hari sudah pagi nih, guys. Jadi saya suka keluar tenda ini. Ah, pas saya buka mata, DP pemandangan pegagas sekali. DP pegunungan, DP hamparan rumput yang hijau. Ibi pemantap. Jadi saya masih mau tunggu matahari terbit ini. Mantul. Soalnya okay, masih jam 6 kurang. Thank you.
Oke, selamat pagi. Bukit Lenyek, guys. Tidak hujan, guys. Mantul. Luar biasa. Tidak ada hujannya, guys. Padahal tadi malam itu awan, angin kencang. Jadi intinya itu kalau ada angin kencang, berarti itu tidak ada hujan, guys, ya. Karena angin itu membawa awan pergi kemana-mana. Dan di sini malam ini kami tidur dengan pulas. Dan di sini saya salah paham betul. Saya kira saya bisa menikmati matahari terbit, padahal tidak bisa. Soalnya DP matahari so tahalang dua gunung, Gunung Balantak dan Gunung Gualemo dengan Bukit Lenyek ini. Belum lagi tahalang dengan awan-awan hitam. Makanya DP cahaya matahari so menyebar duluan. Jadi yang saya nikmati cuma begini saja. Tapi saya sungguh bersyukur, alhamdulillah, saya masih dikasih kesempatan untuk menikmati indahnya ciptaannya. Wih, mantap sekali. Akhirnya drone bangun semua. Jadi so ada yang masa ini untuk sarapan, ada yang cuci muka, yang masih melamun, baru kuroko sambil minum kopi. Yang penting cuma itu dia kegiatan di sini.
Jadi torong yang datang terakhir tadi malam itu, ketong rencana semua pulang duluan. Jadi sobat siap-siap ini, kasih rapi tenda. Nah, ketorong sekarang so balik kanan ini. Sekalian ketorong bareview lubang jalanan atau danau perbatasan antara Desa Salodik dengan Desa Lenye. Be, coba kamu lihat di lubang jalanan, macam separah sekali ya. Be. Oke, jadi sekitar saya sampai di danau perbatasan antara Salon dan Lenye. Coba kamu lihat di danau. Ini memang parah sekali. Ini mau dibilang jalan sote RP aspal, mau dibilang danau juga. Ebe. So
cukup parah begitu. Ya, semoga saja pemerintah bisa memperhatikan ini. Soalnya so lama juga ini teh diperbaiki. Oke, mungkin itu saja trompet video ya.